Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya ingin unboxing power bank merek Mofit. Power bank ini ada beberapa tipe. Yang pertama tipe M11, yaitu dia hanya lampu indikator saja, belum digital. Untuk Mofit M18 dia sudah digital ya. Ini dia sudah digital. Kapasitas masing-masing 10.000 mAh. Untuk garansi pabriknya masing-masing 18 bulan ya. Terus tipe power bank Mofit selanjutnya tipe M19. Tipe M19 ini dia ada memakai kabel 4 biji yang lengket di power bank. Yang pertama kabel yang mikro yang ada di gambar ini, teman-teman. Terus dia ada di sini juga ya, teman-teman. Ada dia di belakang nempel. Ada tipe step C dan iPhone. Mana abang turau? Bagus sekali ah, menarik kesini. Untuk yang selanjutnya ada Mofit tipe M22 Pro. Di antara semua powerbank yang saya review ini, yang terbaik dari semuanya adalah Mofit M22 Pro 10.000 mAh. Di sini sudah tercantum PUD 20 watt plus Qualcomm 3.0. Sini saya akan coba buka yang terbaik di antara power bank ini ya. Saya akan coba buka apa saja yang ada di dalam dan bentuk power banknya ya. Oke. Simak ya teman-teman. Saya akan coba buka. Ini semuanya masing-masing ada warna hijau dan warna hitam. Atas bawah disegel, tidak sembarangan ya. Sekarang kita buka dulu segelnya ya. Ini power banknya semua tipis-tipis, enak digenggam di tangan. Saya mau unboxing ini dulu saja yang warna hijau. Oke, teman-teman. Ini dia teman-teman. Powerbanknya agak unyuk-unyuk. Oke teman-teman. Nah, inilah dia powerbanknya. Ini dia, ada di sini beberapa catatan-catatan. Cuma karena terlampau kecil tidak bisa dibaca kamera handphone saya. Oke. Nah, di sini ada kabel USB. Sini type C. Type C ini kelebihannya bisa kita pakai untuk mencharger power banknya dan bisa untuk mencharger ke listrik. Jadi ya fungsinya in out. Kalau ini dia untuk mencharger power bank ya. Terus ini bisa dipakai dua-dua teman-teman karena dia sudah fast charging. Fast chargingnya QC 3.0 ya. 20 watt dan relnya 10.000 mAh. Baterainya li polymer. Garansi 18 bulan. Oke teman-teman. Di power banknya juga ada tercantum Mofit VUD 20 watt 3.0. Oke teman-teman, ini dia. Di sini juga ini khusus untuk mencharger saja teman-teman ya. Kabel mikro. Coba saya coba nyalakan dulu pakai tombol di sini. Oke, teman-teman, nampak? Ini dia sudah digital ya, teman-teman. Sekarang akan saya coba untuk mencharger handphone. Kalau untuk power bank ini nanti
Kalau kita memakai power bank biasa, dia akan muncul satu petir. Kalau untuk memakai power bank ini, kita akan muncul di layar handphonenya dua petir. Artinya, itu menandakannya bahwa power bank ini memang pas charging. Kalau kita memakai yang power bank yang ini, dia masih satu petirnya teman-teman, karena dia masih 2,4 ampere ya. Kalau teman-teman, saya akan coba charger ya pakai power bank ini. Silakan disimak ya teman-teman. Teman-teman, silakan dilihat ya. Saya sudah charger pakai power bank ini. Saya sekarang kita lihat di menu layar handphonenya apakah betul memang baterainya 2. Silakan dilihat ya teman-teman. Nampak teman-teman? Itu baterainya ada 2. Berarti memang power bank ini sangat bagus sekali. Pas charging, pengisian dia kalau ke handphone Samsung, dia akan terdapat di layarnya pengisian daya cepatnya teman-teman. Berhubung karena handphone yang saya pakai ini adalah handphone Xiaomi. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, powerbank ini memang bagus sekali. Terus di dalam kemasannya ada dia kabel konverter, ada kartu garansi dan buku panduan sekilas tentang Mofit. Teman-teman, silakan dibeli ya, harganya ini kisarnya Rp150.000, sudah dapat fast charging. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.